Pada tahun 1901, seorang arkeolog asal Swiss, Gustave Zekwier, berhasil menemukan undang-undang ini di situs prasejarah Susa, Kazakhstan, Iran. Para peneliti percaya bahwa undang-undang ini termasuk salah satu prasasti hukum tertua di dunia. Terdapat beberapa salinan hukum pada batu-batu ukiran yang berukuran lebih kecil. Saat ini, undang-undang Hammurabi menjadi salah satu koleksi museum Louvre di Paris.